kasih buat JNP, Jos and Friend. Jos and Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan juga selamat berjumpa kembali dengan kami berdua, Ranger Merah. Ranger Merah? Ranger Merah? Ranger Merah, sama. Hitam? Hitam. Karena kita dari keluarga Super Soccer. Baik, dan kita kembali ini adalah episode yang kedua. Kedua. Di acara Ngoper Persib Pisa. Malam hari ini tampaknya kita berdua bahagia selalu. Harus. Harus bahagia. Alasannya? Alasannya karena kita selalu ada di Ngoper. Ngoper itu harus memberikan keceriaan. Memberikan informasi-informasi tentang sepak bola. Persib, Timnas. Apalagi tadi ada pertemuan. Oh, ada pertemuan? Tadi ada pertemuan. Jadi tim Persib itu dibubarkan dulu atau diliburkan sampai bulan Desember. Desember 2020? Desember 2020. Dan rencananya PT Liga. Liga akan menggelar Liga di bulan Februari 2021. Waduh. Luar biasa itu. Itu udah ketok palu atau wacana? Masih wacana sepertinya. Wacana ya. Wacana. Tapi Mang Kidong. Jadi 2021 itu yang membuat kita heran itu, kenapa kan itu Liga di 2021, tapi nah, namanya harus masih tetap Liga 1 2020. Berarti lanjut. Lanjut. Bingung, masih bingung kan? Lanjut juga kan ada minus dan juga plusnya. Betul. Mungkin minusnya sih saya merasa ini kan tahun 2021. Tahun 2021. 2021. Ari Persib kan sekarang alhamdulillah masih di klasmen. Itu merupakan rekor ya, sejarah. 2 tahun berturut-turut. Ya, hampir 2 tahun berada di pucuk. Ya. Di pucuk, insya Allah nanti kalau Bapak panggil Triandi ya ke sini ya. Yani mana Yani? Tapi alhamdulillah Persib memang ada di puncak klasemen sementara. Betul. Dan tetap kita pun hanya selalu di puncak. Tapi di kita mah adalah puncelut. Di puncelut. Ya. Studio Ngoper. Ngoper. Persibisan bareng Super Soccer. Baik, dan juga saya mendapat terima kasih dan juga pengen menyapa dulu buat teman-teman Boboto Salam Dunia yang ada di Indonesia khususnya dan juga umumnya yang ada di luar negara. Seperti negara-negara ASEAN juga. Betul. Jangan lupa Cicara, negara Cicarum, gitu. Jangan lupa negara saya sebut juga dong. Oh iya, kemarin saya lupa. Iya, dari mana? Ayo. Dari mana? Ayo. Saya tuh mantan presiden Uganda. 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 Oh, Uganda. Baik. Dan tentunya tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih dan juga selamat malam kepada teman-teman saya juga yang berbahagia, mungkin juga teman-teman yang kemarin. Kembali di episode yang kedua. Tetap stay di rumah, jaga kekompakan, ingat 3M. Ya. Apa itu 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wah, itu yang utama. Iya, karena 3M. Imun juga kita harus dijaga. Iya, imun. Kalau imun kita dijaga, terus iman juga harus kuat. Harus kuat. Betul. Dan tentunya, Bung Ayu, kemarin long weekend kemana? Saya long weekend di rumah saja. Di rumah? Di rumah saja. Karena kalau saya pergi, nggak mau kembali. Pergi bukan untuk kembali. Bukan untuk kembali, sementara saya harus ngoper kan di sini. Jadi kalau saya pergi, pergi terus, saya nggak akan kembali gitu. Ada judul lagunya itu? Ada ya? Nggak tahu sih, nggak ada. Pergi tapi nggak kembali. Pergi nggak kembali. Iya. Sama tuh. Ya, enggak boleh lah. Jangan. Karena masyarakat khususnya Jawa Barat itu masih membutuhkan, barangkali masih membutuhkan candaan-candaan kita. Betul. Apalagi kan di zaman perjuangan ini kan November itu zaman perjuangan. Iya, betul. 10 November. 10 November adalah hari pahlawan. Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Iya, tepat di hari Jumat. Berarti kalau sama itu kalau sepuluh poin gimana itu? Salah. Tapi pas bertepatan dengan hari pahlawan. Betul, betul. Paling ingat pahlawan yang mengayuh ingat pahlawan yang paling ingat ya mungkin tapi belum lahir juga ya. Tetap Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu mah udah. Itulah yang memerdekakan Indonesia. Saya ya. Paling ingat itu pahlawan bagi saya itu adalah Bapak Tatang. Guru Tatang kan itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, Pak Guru. SD, SMP, SMA? SMP.
Oh SMP, SMP. Pak Tatang. Oke, sekarang sudah terhubung dengan Pak Tatang. Pak Tatang ada di dalam studio. Baik, dan tentunya gue persib pisan pada malam hari ini. Semoga semuanya bahagia, semoga semuanya lancar dan sukses. Apa yang direncanakan teman-teman Boboto salam dunia akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Ya, Robah. Amin. Bung Ayu. Siap. Tadi sekilas kita sudah ngobrol tentang Persib. Bahwa Persib akan meliburkan dulu pemain-pemainnya. Betul. Jadi yang luar negeri pulang? Yang di luar negeri ya sudah pada pulang. Yang timnas kemarin juga sudah pada pulang. Oh, timnas. Ada salah satu pemain muda Persib yaitu sudah pulang juga. Sudah pulang. Tapi kita sekarang tidak akan ngomongin pemain yang di luar negeri. Iya. Tapi salah satu alumni Persib, nggak boleh bilang mantan. Jangan. Siapa tahu nanti keluarga. Dia keluarga Persib. Siapa tahu nanti dia bisa jadi pelatih kan, bisa jadi coach, terus bisa gantiin siapa Pak Ajun, bisa aja. Tapi saya heran loh, kalau di bahasa Inggris coach itu adalah pelatih. Tapi kalau di India bukan. Apa itu? Coach pelatih. Heran saya. Baik. Oke. Acara tentunya ya sangat ditunggu-tunggu Bung Ayu ya. Betul. Oleh Boboto. Dan juga saya ucapkan selamat malam buat super fans juga ya. Yang lagi nonton bareng. Dan juga Pak Patris, apa kabar Pak? Baik. Bapak Patris. Oh saya tidak lupa. Siapa? Oh favorit. Apa itu? Ibu Popi dong. Oh. Nah orang itu awewe baik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kami nanti kok awewe. Maaf ya Tessa. Karena kita sebenarnya harus lebih mementingkan wanita. Gitu. Karena tanpa wanita kita pun tidak ada. Tidak ada. Tapi pria juga sangat berjaya waktu menciptakan kita. Oh iya dong. Sudah itu nanti saja dibahas. Maksudnya bekerja. Oh kerja. Baik kita lanjut ke acara. Dan juga saya pesan buat teman-teman udah lulus Boboto, kalian tetap stay di rumah aja, jangan kesini lah ya. Betul. Jauh. Ya. Lagian kalau kesini juga nggak boleh kesini. Boleh kesini. Tapi jadi cleaning service. Ya, karena sepertinya ini Romero sudah tidak mau lagi menjadi cleaning service. Oke. Okay. Oke, makin dong Romero kan sudah tidak mau jadi cleaning service. Kita juga sekarang kedatangan salah satu mantan alumni keluarga Persib. Oke. Okay. Oh, jadi itu luar biasa sekali. Emang cewek atau cowok? Cowok dong. Cowok. Tidak ada pemain Persib perempuan. Ya? Ada. Itu makan pemain Persib perempuannya. Iya, kalau yang ini yang laki-laki kan enggak ada. Gak ada kan? Iya. Oke, jadi Mangki Dong biar Mangki Dong teman-teman juga tahu nanti juga. Jadi harus tetap ikutin ngoper ini karena kita juga nanti akan bagi-bagi akan ada kuis, tapi kuisnya nanti dibacakan sama kita. Oh, yang sekarang itu kayak gitu. Iya, jadi original. Ya? Original. Nanti teman-teman juga nanti bisa menjawab di feed Instagramnya Boboto ID. Setelah kita bacakan kuisnya, langsung jawab sampai 2 minggu ke satu minggu ke depan. Nah, baru nanti kita umumkan pemenangnya. Oke. Okay. Dan itu kalau hadiah mah tetap ya ada 4 orang pemenang. Iya, ada 4 orang pemenang. Jadi masing-masing 2 dan 2 lagi mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000. Enggak dinaikin itu biar jadi Rp200.000. Ya, 200.000 itu. Emang 200.000 dari itu kemarin juga. Oh ya. Ya, cuman dibagi 2. Oh. Ya, baik. Dan tentunya mungkin ngobrol kita enggak lengkap, keseruan kita enggak lengkap, kebahagiaan kita enggak lengkap tanpa hadirnya. Iya dong. Jadi dia itu makin dong lebih banyak main di luar negeri. Inggris, Belgia. Pernah di Belgia. Oh saya bongkar, Belgia, jangan. Oh. Kata orang lain nggak bakal di Australia bersama kanguru. Oh, enggak. Kanguru itu kan cek saya tadi. Oh iya. Pahlawan tanpa jasa. Iya. Kanguru. Baik. Dan itu ke Australia, Belgia. Australia, Belgia dan pernah. Nah, jadi buat teman-teman yang masih stay tune di sini. Ikutin terus, jangan sampai kelewat. Karena siapa kelewat tidak akan tahu apa pertanyaannya. Karena pertanyaan itu seputar dari narsum ini. Wah, kalau kayak gitu malah langsung aja kita panggil aja tentang untuk malam hari ini siapa dia? Bung Ahil. Ini Nadia Yandi Sobda. Tidak
abu akan lihat tidak lain. Tidak mempunyai uang gak apa-apa, tapi kegantengan saya luntur dan hanya bintang tamu. Kalau saya pun tidak merasa kalah. Hah? Tidak merasa kalah. Karena kan Anda selalu kumas, ya? Iya. Saya tahu. Enggak, kenapa Anda menduluan-duluan wae? Orang yang memberikan arahan pertama atau juga mencari cerah yang itu adalah pahlawan. Pahlawan. Tapi pakai jasa. Pakai jasa. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi merena tiluhun. Nyokotna. Nyokotna tiluhun. Mere. Orang mere. Kan iya. Kuncuk. Kan iya. Oh, iya. Mere. Baik, selamat datang Yani Sofyan. Woi. Kang Yani Sofyan ini luar biasa ya Kang Yani. Kang Yani sibuk apa sekarang? Sibuknya ya jadi bapak. Jadi bapak. Iya. Sama-sama kita ini semua calon bapak. Kalau ada jodoh yang bapak muda. Oh, bapak muda. Kalau mau tahu itu di situ juga itu yang vokalis juga istrinya orang itu. Bukan. Oke, okay, jadi sibuknya menjadi bapak muda dan juga berkeluarga sakinah mawaddah warohmah. Ya sudah dikurangi anak ya? Sudah, alhamdulillah. Perempuan cowok, laki? Cowok dong. Cowok. Penerus. Amin. Itu kalau cowok mau disuruh main bola apa mau... Masih? Bukan. Backland. Oh, jangan. Daripada jadi backland, mendingan gini aja ke salon. Tapi mungkin Ayandi lebih condong kalau misalnya nanti putra Ayandi sudah besar itu mau ke terserah beliau atau langsung difokuskan menjadi pemain bola? Enggak sih, terserah aja gitu. Yang penting kita ngasih tahu gitu kalau misalkan dulu saya itu sebagai pemain bola gitu. Jadi kan ke anaknya juga enggak ada unsur paksaan, terus gimana anaknya juga. Terus kan kebetulan istri juga sama atlet kan voli. Iya, gitu. Kan itu jadi jadi ke anaknya bingung nanti. Jadi apakah family mau, ya, family sport. Iya, apakah mau jadi main bola apakah jadi pemain voli? Atau mungkin diarahkan jadi penengah, jadi wasit. Jangan. Sebelum itu kita perkenalkan dulu Yani Sofyan, silakan. Yani, perkenalkan dulu. Siapa ya dulu Bobotoh yang tadi? Halo Bobotoh yang sedang menonton ya, yang sedang menonton. Nah, saya Yani Sofyan. Apa ya? Umur mungkin. Jangan. Enggak usah. Kita suka malu kalau ngomongin umur. Kita kan sudah pernah adu. Ayo lanjutkan. Kebetulan pernah menjadi bagian dari Persib juga dari musim 2015 sampai 2016, 2 tahun. Setelah itu berlabuh ke Bali United selama 2 tahun juga di sana dan sampai sekarang masih ya sambil menunggu liganya juga ya. Ya. Gitu aja. Ya. Oke. Okay. Kasih. Yani, karena Yani sudah memperkenalkan dirinya, maka silakan udah beres deh. Jangan dulu. Karena kan belum ngesang. Belum ngesang. Ini baru warming. Warming up. Oke. Okay. Barusan kita sudah mendengar penjelasan atau juga salam sayang dari seorang Yani Sofyan kepada Bobotoh Salam Dunia. Dan tetap beliau tetap ganteng, sehat, jadi bapak muda. Dan kita akan korek sekali lagi kesehariannya. Tapi sebelum itu, Bung Ari. Oke. Sebelum itu, selalu bintang tamu narsum yang duduk di kursi panas ini harus di rapid test. Rapid test di Bogor Persib Pisan berbeda dengan rapid test yang lain dan ini hanya original di Ngoper, tidak ada diikutin sama siapapun. Rapid test di sini adalah pertanyaan cepat dijawab dengan cepat karena jawaban yang cepat itu adalah jawaban yang terpercaya, jujur dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Rapid test yang pertama, silakan Bung Ayu. Timnas apa Persib? Timnas. Luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Pemain voli apa foto model? Pemain voli dong. Menjadi pertanyaan saya. Saya tidak mengharapkan ada bahasa Mungkin dia berpikir dulu, mau pilih yang mana? Pemain voli apa foto model? Sedikit bingung. Baik. Sedikit kurang cepat tadi ngejawabnya. Iya. Gitu. Kita mungkin nanti akan gantian. Oke. Okay. Timnas apa Persib? Tadi jawabannya Timnas. Kenapa memilih Timnas? Bukan berarti Persib saya nggak penting juga ya. Pasti orang Jawa Barat pasti prioritasnya pemain Persib kan pasti. Betul. Semuanya lah pasti bisa saya jamin 100% ya. Karena saya pilih Timnas kenapa? Karena puncaknya karir seseorang itu pasti ada di Timnas. Ada di Timnas. Betul. Iya. Karena kita bermain di klub itu orientasinya kita pengen main di Timnas gitu.
puncak karir kita, puncak ya. Puncak karir kita ada di timnas. Kalau sudah di timnas kan mau gimana? Oh, kerja iya. Mau di nego sama tim kan tinggal mau berapa? Wah. Wow. Pilih kita. Ya, iya, target kita itu adalah bukan di sini. Betul. Target kita adalah kita nge-MC di Zimbabwe. Oh iya. Begitu beres di Zimbabwe, kita bisa balik deh kan. Karena pas begitu ditanya, ah, tiket sama rahat. Wes bisa lah. Baik, luar negeri atau dalam negeri? Tadi jawabannya luar negeri. Ya. Ya, kenapa? Mungkin karena suka sama Jennifer Lopez, bukan? Karena di dalam negeri juga kan kita tahu sendiri, di luar negeri liga jalan di dalam negeri tapi ya. Enggak apa-apa, jangan ini diungkapkan aja. Di sini ya. Di sini enggak ada apa, enggak ada harus jujur. Jadi saatnya di sini Kang Jadi juga mengungkapkan perasaannya, unak-unaknya, ya. Entah itu sama coach, entah itu sama Pak Ajun atau sama siapa, boleh di sini. Si Bule ya. Si Bule boleh di sini. Enggak ya, maksudnya di sini luar negeri dan di dalam negeri saya mencakup di karir ya, di karir. Di apa di ya di dalam sepak bola itu sendiri ya, karena memang kalau misalkan ya tahulah mungkin yang ada di sini ya, terutama yang dinonton juga tahu bedanya di dalam negeri sama di luar negeri seperti apa, dari misalkan dari yang kecil dulu lah, dari masalah pembinaan, dari masalah apa-apa, terus kesejahteraan pemain apa-apa gitu. Sementara di kita kan maksudnya maaf ya, maksudnya ada beberapa yang yang susah dapat apresiasi, bukan apresiasi ya, apa yang kayak contoh lah, kita ambil contoh, kita udah kerja misalkan, tapi misalkan upah nggak dibayar. Pernah ngalamin upah nggak dibayar? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah gitu. Tapi kenapa tahu upah nggak dibayar? Saya dulu kejadian. Ini katanya tadi kan mengatakan upah nggak dibayar. Atau teman ada yang pernah nggak dibayar? Siapa itu, boleh tahu siapa inisialnya? Banyak lah. Oh banyak yang nggak dibayar. Itu kenalan nggak dibayar itu karena apa, klubnya bangkrut atau nggak punya uang atau gimana? Nah itu nggak tahu sih, bukan ruang saya juga. Dan pasti ya kita bisa tahu kan bagaimana di apa strukturnya yang baik itu yang benar ya, kita masih jauh ya, prosedurnya kan harus kita berkeringat, kita cair. Oke, kita tahan dulu itu yang tidak dibayar. Nggak sama, Mang Gedok, kita tahan dulu yang tidak dibayar, mungkin nanti kita hubungi klub yang pernah tidak membayar pemainnya. Saya apa tahu. Emang ada klub yang tidak membayar? Ada banyak. Bahkan klub kasti atau bukan klub backlan. Pemain voli atau foto model? Tadi jawabannya Ya kenapa? Ya. Emnya kenapa? Bingung. Bukan bingung, karena kalau misalkan saya pilih di lain itu, waduh pulang nggak dibuka gerbang. Apa? Iya ya. Saya Mang Ahil Ayani. Oke. Mama, aku pulang. Nah, mama, oh benar. Kan bilangnya mama. Ketrokela. Oh, ketrokela. Mama, aku pulang. Nanaunan tadi. Foto model. Foto model. Foto model. Kan urang teh pemain voli. Nya, ada milina foto model yang kita kasih itu. Oh, gitu. Oh, iya, guys. Isukan cuangka itu. Oke, terima kasih. Kita tidak akan membahas pemain voli atau foto model karena bakal pi omongin. Saya yakin. Mendingan foto biasa. Ya, karena saya yakin, makanya kalau kita membahas bukan pemain polinya, foto modelnya, mau dibuka pagar. Gini, kita jangan berburusan. Oke. Saya tahu istrinya beliau itu soleh. Aman lah. Oke. Ya teh. Siap. Udah, terima kasih. Oke, kita tanya dulu ini. Aduh, halo. Nah, orangnya nama itu. Itu sama Josh and Fred. Oh, Josh and Fred. Josh and Fred. Oh. Josh Fred ini yang selalu menghibur kita dong. Baik, dan tentunya ini adalah salah satu grup band juga yang selalu hadir di malam hari ya. Betul. Seperti Kelala. Iya. Iya, betul. Iya. Karena kalau di siang hari kan mungkin di wedding. Iya. Kalau apa kabar teman-teman? Halo. Baik. Halo. Gold. Yeah. Oke, boleh nanya enggak itu sama yang tengah? Sama yang tengah. Boleh? Sampingnya. Boleh. Oke. Namanya siapa? Namanya Sayang. Sayang. Oke. Okay. Sayang, tahu enggak ini hari apa? Enggak tahu. Emang hari apa? Ah, masa enggak tahu? Jawab dong hari apa? Selasa. Selasa. Kalau buat aku sekarang bukan hari Selasa. Tapi? Tapi hari ini kamu cantik sekali. Oke, langsung saja. Saya ingin mau tanya sama gitaris. Oh, gitaris. Saya sudah tidak mau elek. Bentar.
Saya lihat tadi gitar Anda kebakar, itu kelihatannya gimana? Serius? Boleh dilihat kamera, di zoom, coba di zoom kamera itu gitarnya kebakar kalau nggak salah. Nah, ini. Itu bukan kahuruan. Bukan itu lidah api namanya. Nah iya, makanya kan lidah api itu kahuruan. Oh, kahuruan. Tapi jangan salah. Berarti, sebentar, kalau misalkan lidah api kahuruan ada yang kebakaran, berarti nyebutnya lidah api menyebut. Lidah api akan disebut dengan lidah buaya. Nah, Kang Adi, apa kabar? Baik. Nah, ini Kang Adi ini adalah salah satu favorit saya, Bung Ayo. Kaporit apa favorit? Favorit. Favorit kaporit. Yang kedua itu baru yang di sebelah kanan Bung Ayo. Tapi itu nanti. Ini kan dulu di Jerman. Jauh, iya. Mana pas begitu saya nongkrong di salah satu toko. Di Hamburg? Bukan, itu di Spongebob. Ketemu beliau, lagi bawa gitar ini. Oke. Okay. Tapi mereka udah siap menghibur kita ya? Iya dong, tentunya udah siap. Udah siap? Udah siap kan? Tare, okay. Magic Jar!
Aji. Aji. Kalau ini Toawong. Baik. Barusan kita sudah lewati segmen yang pertama ya, Bung Ayu. Ayani. Kalau orang ganteng itu mau ngobrol apapun juga enak. Bener deh. Betul. Beda jeung hamuk nu karario. Tapi ya apa boleh buat. Tai kambing bulat-bulat. Bung Ayu. Ya. Sekarang apa nih? Sekarang segmen 2. Iya dong. Mau bagi-baginya dulu? Iya dong. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di live YouTube-nya Bobotoh TV. Betul. Di Ngoper versi besar bareng Super Soccer Idol. Oke. Baik, dan ini saatnya kita harus meluangkan waktu untuk membacakan quiz. Oh, iya. Dan siapa orang yang akan beruntung kita akan lihat satu minggu ke depan. Dan betul, juga jawab di kolom. Kolom komentar Instagram Bobotoh ID. Wow. Jadi setelah kita membacakan pertanyaannya, jadi buat teman-teman langsung saja beres acara Ngoper ini, langsung jawab di besok di Instagram Bobotoh ID. Oke, dan juga nanti pemenang akan ada di layar depan ya. Iya, minggu depan, layar Selasa kaca, depan, ya Selasa depan. Dan untuk pertanyaannya mungkin sama Kang Yadi langsung bisa di ini kan. Pertanyaannya, pada SEA Games tahun berapa saya meraih medali perak? Oh maaf, bukan saya, tapi Yandi Sofya. Ulangi pertanyaannya. Pada SEA Games tahun berapakah saya dan timnas Indonesia usia 23 meraih medali perak? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jawabannya A. Oh enggak. Tahun 1946. Jangan, nanti dia tembak lagi. Udah. Jadi pertanyaan dari Kang Yani itu pada tahun berapa Kang Yani Sofyan meraih medali perak bersama timnas di SEA Games ya? SEA Games. Di SEA Games. Okay. Silakan. Jadi nanti besok setelah di upload di feed-nya Instagram Bobotoh ID, kalian jawab pertanyaannya dan tunggu pemenangnya di minggu depan. Baik. Dan akan ada 4 orang pemenang, 2 orang masing-masing akan mendapatkan merchandise bersama dari Super Soccer, dan juga 2 orang akan langsung mendapatkan masing-masing Rp100.000 dalam bentuk voucher, pulsa. Betul. Dan tidak bisa diperbanyakkan di berbagai macam mall karena ini hanya pulsa. Dan tidak bisa diperbanyak atau juga dibelanjakan di pasar karena ini hanya berupa pulsa. Dan tidak boleh diperbanyakkan. Coba semuanya ya. Dan ini hanya berupa pulsa. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, acara sudah selesai. Iya. Kita sekarang masuk di Korna. Oke, Korna. Kor apa? Korea. Koordinasi antar pemain yang harus disetujukan dan menjadi suatu kesatuan yang sangat luar biasa. Itu kan bukan nama orang. Bukan. Tapi si ganteng kalem ini kita akan masuk di segmen Korna. Korna. Oke. Okay. Maksudnya kan ini namanya Yandi Sofyan. Kita akan Yandinya aja. Iya. Yandi Korna. Jangan ada Korna. Enggak apa. Yandi dulu kita. Yandi. Oh, iya. Oke. Okay. Baik, kita akan menerawang dulu. Yandi itu beridentik dengan kata Y A N D dan I. Y-nya. Iya. Yeah. Yakin bahwa dia bisa bermain sepak bola lagi. Itu berarti sama sudah sama A. Ya, Yan, ya. Ya, 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 A. A. Alangkah baiknya kalau misalnya hijrah beliau bermain itu langsung di timnas. N. Nasionalisme atau juga pengen hijrah ke luar negeri itulah puncak karir. D-nya. Dimana-mana pun dia senang. I-nya. Insya Allah doainya akan terkabul. Jebra. Terima kasih Mang Kidong. Baik. Itu apa terawangannya buat namanya Yandi. Kita sekarang ke Korna. Kita langsung tanya-tanya sama saja sama sisi lain dari bintang tamu. Okay. Dari Yandi ini. Kang Yandi ini kan lebih banyak main di luar. Pernah di Belgia, pernah di Australia. Kenapa sih kalau di kitanya sedikit gitu? Sedikit maksudnya? Ya, kurang ini. Tapi sekarang, ketika Kang Yadi kan di Belgia, pernah di Belgia, pernah dipinjamkan juga ke Australia. Kenapa itu? Karena apa sengaja dibuang keluar gitu? Mungkin untuk informasi aja ya, Bang Sdul. Saya pertama di luar negeri itu di Uruguay. Uruguay. Cek saya, oke. Tahun 2007. 2007 ketika waktu itu usia saya masih
16 tahun. Oh. Ketemu dengan Suarez enggak di sana? Ketemu sama Forlan saya. Oh, Diego Forlan. Tapi ketemunya tuh lucu. Ketemunya di mana coba? Di Money Changer. Itu berarti tempat penukaran uang. Penukaran uang. Saya waktu itu kebetulan dari hotel ke gimana? Ya udah apa kemana aja ya? Kemana aja lah. Cerita dari hotel tempat kita menetap di sana ke kotanya tuh pakai jalan sepeda. Terus saya mau nuker uang, ternyata ada Forlan, cuman saya gak bawa handphone nih. Aduh. Sumpah itu ada. 2000 berapa? 2007. 2007 Uruguay. Ya, di Uruguay. Berarti terus itu lagi umur 2007, 16 tahun. 16 tahun ya, sampai 2011. 2011. Nah, 2011 kan waktu itu kebetulan programnya itu PSSI seperti kayak ngikutin kayak Primavera. Dulu kan pasti tahu kan ya, programnya Primavera, Bareti, sama ini yang mau dibikin kayak gitu. Terus kan sekarang banyak lagi program-program kayak seperti itu, kayak ada sekarang yang paling baru Garuda Select kan. Garuda Select yang di Inggris itu kan. Betul. Ya, sama kayak gitu juga sih. Cuman ya dari sana, dari Uruguay terus ke Belgia. Nah, dari Belgia, habis dari Belgia sempat pulang dulu ke Indonesia, ke Arema. Di Arema kurang lebih 6 bulan. Habis itu ada trial kesempatan di Australia. Ya, alhamdulillah di sana 1 tahun. Di Australia 1 tahun. Terus di Belgia 18 bulan. Itu yang waktu di Uruguay dulu 3,5 tahun. Di Uruguay, jadi lamanya di Uruguay. Lamanya di Uruguay. Di sana punya SIM pernah enggak? Enggak. Tabungan. Ya, saya juga maksudnya ke situ. Ini kalau saya sih kamera baik tahu ketika saya nanya, ini mau berbasis freeway. Penyewae. Karena teman-teman yang di Solo Sukoharjo juga nonton. Iya. Waktu di Australia itu katanya hidup sendiri di apartemen. Sendiri di apartemen. Sempat waktu itu kepikiran mau baru kan waktu itu baru pulang dari timnas kan waktu itu dari timnas terus pilihannya tuh mau tetap di Arema atau misalnya mau ke Australia. Saya berunding sama keluarga dan akhirnya saya putuskan untuk di Australia karena waktu itu di karena apa namanya keluarga ya sebenarnya balikin lagi ke saya maunya di mana gitu karena memang kan yang mau menjalani juga saya sendiri. Karena waktu itu di Arema kan saingannya sangat luar biasa ya. Karena di Arema waktu itu ada Greg, Kayamba, Beto, Christian Gonzalez, semuanya ada semua di sana. Bang Ayung tapi enggak ada di sana ya? Enggak ada. Di sini. Ya. Di sini aja. Terus ya udah ke Australia. Ke Australia enggak mikir kayak di sana tuh seperti apa, kulturnya kayak gimana, terus kebiasaannya seperti apa. Enggak mikir karena yang saya pikir ya udah sepak bola aja, sepak bola dari sana. Terus pas di sana di apartemen sendiri sempat tuh waktu itu mau pulang lagi. Kok gini ya? Maksudnya kayak karena kan kalau misalnya kayak di Uruguay atau misalkan di Belgia gitu kan kita dikasih fasilitas untuk kayak makan ya tinggal makan, terus ke tempat latihan ada yang jemput, kayaknya jemput. Kalau misalkan di Australia benar-benar sendiri tuh. Sendiri ya. Benar-benar sendiri di Australia 1 tahun di sana. Maksudnya kalau bahasa Sunda bilang rumas ya. Rumas. Kalau udah mandi rambut dibasuh. Karamas. Ya. Lamun itu aya gorengan karamas mah. Keremas. Sempat waktu itu dua hari saya telepon sama kakak ya waktu itu. Sebentar. Tapi saya lihat beliau itu kayak mirip legend pemain Persib loh. Iya, Kang Jainal Arif ini ada apa dengan ini masih satu cetakan. Satu matres. Oh. Ade. Iya. Lanjut. Iya. Oke, telepon kan sama kakak. Saya bilang karena waktu itu mungkin karena itunya tempat tinggal saya waktu itu enggak sesuai lah ibaratnya. Oh. Karena kan waktu itu di apartemennya studio, berupa studio gitu kan. Saya waktu itu kurang nyaman di sana. Saya telepon, saya kurang nyaman sini. Terus kakak waktu itu ngaduin lah ke pengurusnya. Udah beli apartemen aja yang baru gitu. Dia bilang katanya dia sebenarnya nggak ada masalah tentang kalau misalkan di dalam lapangannya gitu, cuman minta tolong lah kalau misalkan di luar lapangannya lebih diperhatikan lagi gitu. Okay. Akhirnya setelah 1-2 bulan di sana pindah ke apartemennya. Dari sana sempat tahan lah sampai 1 tahun. Pernah ketemu papasan dengan Kang Guru? Waktu mau latihan atau gimana melewat gitu? Akang Guru? Kang Guru, benar. Oh. Kang Orok. Kang Orok. Benar ya? Ada. Karena di Australia. Koala.
Wah lama kan kalau ada buta, Oke, Andi. Kaula mah dinasti cepot. Dawala. Lamun anu doraka kakolot? Hah? Mun doraka kakolot? Doraka eta mah. Kualat. Kualat mah lamun urang tos berok jamu sok kualat. Baik. Kang Andi, itu cerita yang sangat luar biasa menarik di setahun itu di Australia. Hidup sendiri tanpa ada yang menemani dan juga pindah apartemen. Betul. Emang apartemen yang setelah pindah itu lebih nyaman karena enggak ibaratnya lebih luas lah. Okay. Lebih luas ya. Oke, tadi mengatakan kalau Yandi kalau di sini itu begini dan ketika kembali ke Indonesia seperti ini. Perbedaannya jauh sekali enggak itu? Oh. Apa ya. Coba perbedaannya? Perbedaannya ya mungkin yang sering apakah rakyat, dari fasilitasnya? Fasilitas pasti. Pasti. Nah, terus yang lagi rame sekarang tuh kan masalah nutrisi. Nutrisi ya, makanan. Betul. Karena di sana kita diperhatikan ya dari kan ada ahli nutrisinya juga gitu kan, profesional pokoknya di sana ya. Terus ya memang nggak bisa dipungkiri itu mempengaruhi banget untuk performa kita di dalam lapangan. Oh. betul itu nggak bohong gitu. Makanya sekarang lagi rame kayak gitu kan, ada apa kemarin rame ya, ada timnas beberapa pemain makannya sembarangan ya, gitu kan, karena memang ya nggak bisa disalahin juga ya Mang Ahyo sama Mang Hidong ya, karena memang di Indonesia itu kulturnya seperti itu. Ini. Ya, jadi seperti itu ya. Makanya itu yang menjadi salah satu perbedaannya itu ya. Menurut saya ya. Itu emang apa ya namanya, emang vital, maksudnya penting gitu, perbedaan penting gitu, salah satu. Oke, kalau di Indonesia di klub mana yang paling lama? Saya nggak lebih dari 2 tahun di Persib 2 tahun, di Bali 2 tahun. Ya, kebetulan kemarin pas season 2019 kebetulan ya alhamdulillah saya dapat cedera lutut, terus saya operasi yang bikin saya absen 1 tahun di 2019 itu. Sekarang pas mau comeback di 2020 tapi situasinya lagi kayak gini. Pandemi ya, jadi kenapa tuh nggak comeback ke poli gitu? Pemain bola itu tidak boleh ikut ke poli karena poli itu menunggu. Oh, menunggu. Kalau bola itu harus menyerah. Menjemput. Ya, menjemput dan menyerah. Menjemput kebahagiaan demi istri yang ada di rumah. Di Australia sendiri, pulang ke Indonesia, di Australia itu seperti kayak gini, perfect, profesional dan juga nutrisinya juga juara. Di Indonesia mah, kedah ngaruh masak. Karung basah tuh. Mungsakir ayana. Oke. Mual biasa masih ada ngulang. Oke, nih ngomong-ngomong di Persib 2 tahun. Ya, di Persib jadi 2 tahun. Ngerasa enggak sih kalau Yadi itu ada dari bawah bayang-bayang kakak. Kakaknya siapa namanya? Zainarif. Kalau bapak? Jangan. Pantesan. Kurawa. Wajahnya enggak asing gitu. Jadi pantesan aja. Oke, ada ngerasa enggak kalau di bawah bayang-bayang kakak? Pasti sih ada. Karena kan sebelumnya kakak juga cukup lama ya di Persib, berapa 3 sampai 4 musim kalau enggak salah. Bahkan menjadi striker ya. Dan bisa dibilang jadi aibnya. Sebenarnya ada perasaan seperti itu, tapi dibikin enjoy aja gitu. Jadi saya tuh justru kalau misalkan kayak dibilang-bilang wah di jenari gitu, ya udah itu maksudnya masing-masing ya. Kita alamnya ya, itu kakak aja saya sendiri. Jadi kalau misalkan dibanding-bandingin ya pasti beda lah. Beda. Karena ya kakak ya kakak saya sendiri, kalau misalkan saya sendiri. Tapi karena kakak beda. Kakak oge sok mere mama tahan gitu. Sering. Saya bisa dibilang kakak tuh jadi ayah kedua buat saya ya, karena kemarin saya selama di Bandung juga kebetulan saya numpang di rumahnya kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya pasti saya sharing sama dia, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan gitu. Karena kan kalau misalkan sharing sama orang tua ya ibaratnya kurang enak gitu, maksudnya bukan kurang enak, terbatas gitu kalau misalkan lewat telepon atau misalkan kayak gimana. Salah seletik main carek. Tapi lamun yang lancip mah kan asa jeung dulur sorangan. Iya. Lebih terbuka, lebih terbuka. Baik, tapi memang ini adalah adanya dari Kang Abo atau juga Jainal Arif. Bapaknya Arif.
Arifin Pansa. Iya. Nama bapaknya Arifin. Selain dari main bola, katanya hobi naik motocross. Oh, amatir saya. Tapi ya suka gitu. Suka sih. Oke, Bang Kiro, kita tahan dulu masalah motocross. Kenapa? Nanti kita ada ini karena di sana sudah ngacung-ngacung terus. Sudah harusnya kan sekarang tadi. Ini ya. Enggak gini-gini terus. Oh, padahal saya kan bukan. Baik. Oke. Okay. Tentunya kita akan ngobrol nanti lagi bareng Yani Sofyan, dan tentunya ini adalah kuis yang bisa dilihat kalian di layar kaca kalian, mm-hmm. atau juga di, dan acara ini juga live di channel YouTube-nya Bobotoh TV ya, Bung Ayu. Betul, Bobotoh TV. Betul. Sebentar, kita tanya lagi. Boleh, hai, itu siapa namanya? Sayang, Tessa? Tessa ya? Hai, sayang. Cuma nanya aja ya. Ya kan, kalau performa nanti aja. Ya. Baik, dan ternyata kita masih kangen juga. Betul, sebetulnya masih banyak ini sih. Ini banyak, ini banyak. Satu, tapi, dua, tiga. Iya. Sayang, Tessa. Baik, dan ternyata kita kembali lagi setelah ngoper yang satu. Seputar itu juga mungkin Bung Ayu ya. Betul. Ya, karena tadi sudah dilantuikan. Kenapa? Ya, barusan ada di TV. Kita bahas di salah satu segmen yang ketiga itu adalah namanya offset. Offset. Bukan motocross. Offset. Katanya suka motocross. Iseng aja itu. Ya. Iseng aja. Iseng. Iseng. Iseng kalau misalnya lagi di Cikajang kan di kampung. Katanya itu suka hobi motocross di kebun sayur keluarga gitu. Iya. Sampai ngacak-ngacak kita. Iya. Kol jengwaluh gitu. Cuman amatir sih kalau misalkan bisa dibilang yang mungkin yang jago itu pasti ada Atantan ya. Ya, Atantan. Berarti tadi yang jago siapa? Atantan. Baik, kita sudah terhubung dengan Atantan. Oke. Okay. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Atantan. Ah, oh iya nyamuk. Nyamuk. Kumaha nama, Kak? Saya. Alhamdulillah. Masih? Masih. Kalati? Masih. Icalan ya, Pak. Tantan kemana? Tantan mana ya? Ini juga nama Tantan Sadikin. Ya. Tantan Icalan. Ah, ya. Icalan. Aduh. Maaf, Pak Tantan. Saya kira Tantan yang di Palu, tapi ternyata yang ada Tantan Sadikin. Tapi nggak apa-apa. Kita ke ayam di Sopo. Oke. Okay. Offset ya. Offset. Oke, okay, jadi kenapa harus ngacak-ngacak kebun orang gitu enggak? Orang tua ini mah. Oh iya, ngacak-ngacak orang. Kan belum selesai saya. Oh iya. Ngacak-ngacak orang tua. Saya gitu. Tanya. Maksudnya bukan naik trail. Terus kalau diacak-acak lain. Kebun keluarga. Kebun keluarga. Ada orang tua. Ada orang tua. Diacak. Aing mah aye teh aing dieu. Ini di ini. Ayan di Sofyan hobi. Motocross di kebun sayur. Kebun sayur keluarga.
saya bacanya harus gimana ya? Harusnya ini maksudnya saya humoris. Iya, saya juga tahu. Lucu kan? Lucu kan? Sudah. Baik. Oke. Okay. Kali ini mungkin sedikit aneh nih. Sedikit aneh. Buat saya mungkin aneh. Karena Yandi juga menggemari salah satu apa? Betul itu. Saya belum menyebutkan loh. Kenapa aduh? Dugong. 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 Kalau di Garut itu kan ada dugong, ada dogar. Dogar Domba Garut. Domba Garut. Dugong. Aduh bagong. Aduh bagong. Ada juga rangga. Rangga non. Rang Garut. Baik. Dan okay. Itu tadi ada hobi yang sangat luar biasa. Yandi ternyata suka motor. Motor cross. Motor cross. Oke. Okay. Dan kekokilannya lain daripada yang lain. Tantan dan juga yang lainnya mungkin adventure ke gunung. Ya. Tapi ini ya, lebih adventure ke kebun. Ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, dah ada merah. Okay. Dugong, ini suka berburu bagong. Betul itu. Iya benar. Kenapa yang lain ketawa? Saya ingin akan jadi kok apa saya apa ya? Siapa ini yang bikin berapas, ini? Berapas, berapas. Oh, siapa ini yang bikin ini? Kau ini adu bagong ini. Adu bagong itu adalah suatu olahraga juga. Olahraga. Itu adalah olahraga ciri khas orang Sunda. Kalau di Tanah Toraja itu ada namanya adu sapi. Baplo. Karapan sapi. Itu Madura. Oh, Madura. Kalau di Kutuare, Tanah Toraja ada kerbau. Oh, kerbau. Cuma. Aduh. Kalau di Garut ada yang namanya dugong. Dugong. Ini logat apa coba? Ini logat Cilpuncut. Sebenarnya saya bukan boleh. Nah, sudah. Kenapa suka berburu babi? Bagong. Ini berburu babi di hutan. Ya ini gemar adu bagong. Jawabannya teng. Berburu babi di hutan. Ini yang bikin berhasil. Ya. Ini yang bikin QR siapa? Nono Romansa. Oh, si Rahmat sih kan kemarin. Ini di sini adu bagong. Ah, berarti gemar adu bagong kita pertanyaannya satu. Gemar adu bagong. Betul enggak itu? Adu bagong tuh kayak bukan berburu ya kalau berburu. Adu bagong. Nonton di Sunda di selatan sana kan banyak kan anjing-anjing diaduin sama bagong gitu ya. Kan kalau misalnya sekarang udah kasar. Ya, enggak pernah sih. Barusan bilang kasar. Gogok. Iya. Anjing-anjing sudah. Nanti mengadeng. Mengadeng. Kasar. Gitu. Itu memang kan karena di sana itu banyak dedong-dedong. It's village. Ayo bagi bahasa Inggrisnya dong. Pig. Dedog versus pig. Oke. Oke. Oke, lanjut. Iya dulu sih. Udah lama saya enggak. Ya suka ngikut karena kebetulan di rumah juga sekarang masih ada anjing. Gogo. Di rumah ada. Jenis apa itu yang di rumah? Pitbull. Allah. Pade. Saya mah eta oge geus soal. Pitbull, sehari makanannya berapa kilo? Kebetulan itu yang punya kakak ya, punya kakak ipar. Oh, kakak ipar. Ya, kakak cuman itu punya ini. Cuman ada sih, ada kan anak beranak. Beranak ya, jadi kayak apa, kayak ini ya. Banyak keturunannya. Iya, banyak keturunannya gitu. Ini yang makannya juga ya lumayan sih. Lumayan, ruang kalau gitu mah pitbull. Dikasih makan nanti mang akhirnya ini. Ini kan punya pitbull, kameramen pitcam. Pitbull kampung. Aduh, baik. Tapi Bung Ahil pernah enggak ke daerahnya Ayani? Oh, pernah main bola, pernah di sana. Saya melihat di jalan raya itu sebelum rumahnya beliau, kan, kalau nggak salah itu ada sebelah sana pas belokan itu adalah parkour. Saya melihat backgroundnya rumah beliau itu kalau melihat ke arah timur. Gunung Guntur? Bukan, Cikurai. Oh, Cikurai. Ya. Samurai. Apa? Cikurai. Cikurai. Kan ada peribahasanya. Cikurai di Garut, Gunung Sawah di Panjang. Artinya? Mengurai hati kita lembut, perasaan di Jaya Salila. Perasaan eta mah jeung motivasi gitu nya. Ya. Lain kebahagiaan. Tapi orang bahagia.
Alhamdulillah. Ketika mengatakan mengurai hati yang lembut. Baik ya, Bu, ya. Kita lanjut aja. Oke. Insya Allah ya. Di sini sudah ada yang lembut. Yani kumaha cager Yani? Lanjut kumaha Yani? Enak. Alhamdulillah ya. Jeung saya Yani kali. Insyaallahnya Yani. Jadi lamun Gusti Persib ku bapak bakal didukung. Wah Haji. Masih emut ka Yani Sofyan? Geus ka dibuli deh. Orang-orang yang srek ya. Itu adalah nonton dugong. Dugong. Ya. Tapi kalau kesenian Sunda itu ada degung. Hubungannya? Degung. Hubungannya? Dugong, degung, daging. Daging. Kalau aja dugong, adu bago, ini degung, ini haja, panas manan, mam daging. Mam daging. Daging atau dibikin ke pitbull? Sesat. Oh, sesat. Ya. Sesat mah ke pitkam. Itu tesa. Oh, tesa. Ya. Kalau yang jadi kita namanya tesa. Okay. Tapi selain nonton dugong, tapi pernah berburu nggak? Enggak sih, enggak berburu. Kayaknya terlalu ekstrim. Oh, berburu. Karena kan itu ke hutan ya, ke hutan, ke gunung, kayak gitu. Tapi kan bagong juga di kota banyak. Sama si bagong. Bagong Oyo. Itu. Babaturan saya ke di Ciamis, saya ngarana dari bagong. Asli, nah ini terlibur di Bali. Tonton ya. Oke. Oke, Yan. Hobinya motocross dan bagong. Katanya jual miras juga ya? Miras? Ya, miras. Miras Santuki. Ini mah miras Santuki. Minuman rasa lemon maksudnya. Oh, rumah kan di pandemi ini katanya yang dia buka usaha juga. Tapi nggak usah disebutin mereknya. Nggak apa-apa, mungkin kan ini dari perusahaan keluarga. Sendiri sih. Sendiri. Itu miras, ini. Itu nggak izinnya ke polisi gimana? Izin dong, saya nggak biasa, proposal. Proposal. Ya gimana tuh? Itu ya, itu gagasan istri juga ya. Saya pasti bantu-bantu juga, kebetulan. Selama pandemi ini juga saya aktif melatih ya. Oh, sekarang melatih. Melatih apa? Lumba-lumba? Lumba-lumba. Ini. Takraw. Ya, takraw. Okay. Sekarang lagi ini, sekolah melatih. Lisensi, ambil lisensi udah. Lisensi udah. Lisensi udah, C waktu itu udah 2 bulan ke belakang. Terus sekarang juga tiap hari ya aktif melatih juga. Karena bukan berarti saya ngelatih terus saya nggak mau jadi lagi pemain bola ya, karena saya ngelatih juga sementara kan main bolanya lagi kayak gini. Terus nanti kalau misalkan emang situasinya udah bagus lagi ya saya main bola lagi karena masih aktif gitu kan. Karena bagi saya mungkin sedikit sulit ya, bukan sedikit sulit, emang sulit banget gitu meninggalkan profesi yang saya cintai, yang saya idamankan sejak kecil banget demi melatih, atau walaupun itu melatih juga masih di dalam sepak bola gitu ya. Yeah. Karena memang masih sinkron lah, masih bersinergi antara bola sama melatih. Tapi untuk saat ini ya masih okay. Melatih dulu. Yeah. Melatih sama pemain, berat mana? Melatih apa jadi pemain? Otomatis kan Yadi sekarang udah punya lisensi, berarti kan sudah bisa merasakan bagaimana seorang pelatih itu. Kalau seorang pemain kan sudah tidak bisa diobrolkan lagi. Sekarang kan jadi ada dua sebagai seorang pelatih masing-masing. Karena saya ngambil lisensi ini bukan berarti untuk digunakan untuk sekarang gitu. Oke, sekarang saya maksudnya di anak bawang gitu kalau misalkan dalam melatih. Karena bagi saya itu melatih itu ya nggak apa-apa, hitung-hitung belajar aja. Karena kan kedepannya kita nggak tahu kan, setelah kita nanti nggak aktif, kita seperti apa ya. Kalau misalkan memang jalannya melatih ya nggak apa-apa, kita terusin lagi melatih itu. Tapi untuk saat ini, saya masih fokus untuk bermain. Bermain, ya karena saya masih nggak mau berhenti gitu sampai. Saya masih pengen bermain sampai kalau misalkan saya udah rasa cukup baru saya. Ayo main lagi yuk, main bola lagi. Itu ke Adi. Oh, ke Adi. Adi, yuk main bola lagi. Jangan ke Yandi. Ya. Baik, suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Sandi Sofyan. Yandi.
Itulah hebatnya saya. Walaupun salah, tetap ada yang benar. Perjalanan karir diawali dengan bahagia. Pernah ada duka, musibah. Tolong musiknya agak di dramatis ya. Jalan ini. Nah, tapi beliau tetap pengen pensiun di bola. Itulah hebatnya. Satu pertanyaan dari saya sebelum kita closing di season ini. Saya juga satu masih ada. Berarti dua? Dua. Mungkin kameramen bertanya. Ini juga sebentar. Ini juga masih ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan satu ini. Satu nanti dari yang itu juga lagi. Iya. Oke, mangga. Kan biar mereka penasaran. Iya. Kang Zainal Arif itu ada sisi humornya enggak? Dia mah pelawak. Besok kalau misalnya ada waktu dia diutang ke sini beliau, kita tanya yang ini. Tadi dia kalau misalkan kalau misalkan kayak dia kalau misalkan lagi serius. Bahkan kalau misalkan lagi serius, kalau misalkan dia lagi apa ya namanya, kalau misalkan dia lagi marah lah, semua pun juga segan. Tapi kalau misalkan dia, tapi lebih banyak humoris ya sih, lebih banyak humoris karena memang karena kita dekat. Oke, ngomong-ngomong pelatih, timnas itu prestasinya jauh lah ya, akhirnya Macan Asia itu sudah nggak nerap lagi di timnas. Yang salah itu pelatihan, dari pelatihannya ya, atau dari usia dininya? Yang jadi saya pertanyaan. Mohon maaf. Kalau membawa usia jangan ke dini. Oh jangan, jadi? Karena ngomong dini tidak pernah membawa usia. Usia junior. Oke. Nah, itu yang pernah mengatakan karena almarhum ya Albert Tido pernah mengatakan karena pelatih itu pemain sepak bola itu salah dari SSB-nya, dari usia juniornya. Betul. Nah, menurut pandangan Yadi sendiri gimana itu? Berdasarkan pengalaman kemarin saya mengambil lisensi pelatih ya. Memang yang kita benahi sekarang atau misalkan bukan kita ya, federasi sama Indonesia sekarang di dalam sepak bola ini yang kita benahi sekarang tuh masalah fundamental. Fundamental tuh ya fondasinya ya. Misalnya fondasinya dari usia dini ya. Usia junior. Usia junior ya. Usia junior, usia ya. Itulah. Dari usia junior sampai usia junior itu kan maksudnya masih banyak yang apa yang nerap gitu. Kalau misalkan kita kasih materi atau bisa sendiri jadi nerap. Jadi kalau misalkan kita kasihnya di usia 16 atau 17 ke atas itu termasuk telat. Oke, telat. Oke. Jadi sekarang kita udah ada kurikulumnya nih. Di Indonesia udah ada kurikulumnya. Nah, saya berharap dengan kurikulum ini kita bisa membenarkan lagi fundamentalnya yang tadi kita bilang ya, dari bawah sampai ke atas ya. Jadi kita mungkin bisa berbicara nanti untuk kedepannya. Oke, Yandi kan lama di timnas. Ada katanya pemain titipan. Berlaku nggak itu di timnas? Kebetulan, bukan kebetulan ya, karena memang nggak jujur aja, nggak jujur apa-apa. Saya nggak tahu. Keberatan ya, Mulia? Nggak, soalnya ini kan ngoper, bukan ngoptis mas, bukan. Tapi nggak apa-apa. Biar itu kan, tahu kan, itu ya, kan belakangan ya, belakangannya, belakangan ini ya, kebanyakan belakangan ini pemain titipan ya, apa namanya? Ditambah kemarin kan kayak pelatih ya, Coach Fahri Usa ini juga kan kayaknya nggak mau lagi karena berdasarkan ada itu ya. Ada itu. Titipan, karena tapi kalau misalkan dulu zaman saya tuh nggak ada, emang benar-benar pure berdasarkan kualitas pemain. Skill. Iya. Terus kan waktu saya ke Uruguay juga, terus timnas kayak gitu juga, pelatih kebanyakan pelatih asing di Uruguay itu pelatih asing. Jadi nggak ada titipan. Iya. Terus kebetulan saya di timnas juga dapat pelatihnya pelatih kelas ya maksudnya. Okay. Oke, Yadi, terima kasih. Ini ada titipan dari sutradara. Nah, itu kenapa? Kalau itu boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau ini titipan mau nggak? Apa tuh? Ada titipan ini. Uang? Iya, titipan. Ucapan itu adalah Saya baru nggak. Tapi masalahnya kan kalau pelatih yang tadi disebutkan tidak mau melatih karena ada titipan. Ada titipan. Ada titipan. Ada apa-apa. Titipan. Terima kasih. Tapi lebih baik di atas. Baik. Oke. Nah, sebentar sebelum kita kesana ini, Bang Kinong bacain dulu dong.
titipan. Ada titipan nih, pertanyaan-pertanyaan buat Yandi. Dijawab singkat saja karena durasi. Pertanyaan pertama yaitu dari Bobotoh, dari @yadi_papanayapatan. Apakah beban menjadi adik Jainal Arif? Tadi udah dijawab. Udah. Okay. Nggak usah. Yang kedua. Yaitu dari @doni_febrian. Febrian78. Bagaimana mula-mula kalian bisa mencintai dan juga menyukai sepak bola? Mohon disampaikan, Min. Oke, okay. Silakan singkat dan padat. Faktor kakak ya. Karena faktor kakak. Faktor gen keluarga juga. Dari kakek sampai bapak sampai saya main bola. Ya. Bukan terus, karena punya di rumah punya lapangan bola. Lapangan bola juga tinggal loncat. Ayo, tinggal loncat ini. Ya, tinggal loncat. Lapangan bola, poli, kasti. Jadi, jadi. Motor cross. Tiga-tiga. Setelah sekian lama nggak main bola, apa usaha yang digeluti Kang Yandi sekarang? Udah tadi. Tadi udah. Oke. Okay. Jualan gitu. Miras. Hah? Jualan miras. Miras Santuki? Iya. Sama itu minuman ya, buat... miras itu ada artinya. Apa itu? Minuman rasa lemon. Harusnya miraso. Atau mirasle. Mirasle. Miral, miral. Miral. Oh, minuman rasa. Awas, nanti kecitot ke situ. Miral. Miral. Minuman rasa lemon. Boleh ya? Kalau miras Santuki, minuman rasa... Ini yang bikin ininya miras tuh. Australia tulisnya Australi. Bagus. Ini juga motocross di zamannya motocross. Apalagi nanti bikin Tony Cross ya. Baik, sangat luar biasa Bung Habib, tapi kan bintang tamu harus dihibur dong. Iya, dihibur. Sebelum dihibur kita tanya-tanya dulu dong. Hah? Tanya-tanya dulu. Oh, oke. Anjir. Teman-teman dari mana? Josh and Fred. Saya sukanya yang N. Yang N. Saya Josh aja. Oh, enak look-nya kalau Josh. Apalagi yang N. Saya tahu loh. Enggak tahu apa. Saya nanya sama N nih. Oke. Apa kabar N? Baik, sayang. Sayang. Eh salah, maaf kirain Om Gus Dul. Om. Maaf yang nanya bukan saya loh. Maaf sayang, maaf. Bercanda. Itu udah batin. Batin rukiah. Mungkin di sini alhamdulillah, tapi nanti di rumah nggak ada malapetaka. Asyik. Non saya sayang sayang. Oh, juga tadi. The yellow. Kan, okay. Mau nanya dulu nggak? Sama itu band, apa kan ini setiap episode itu lagunya lagu-lagu baru. Apa kabar, Bes? Baik. Sibuk apa sekarang? Sibuk nyayangin kamu aja. Aduh lupa, keceplosan lagi maaf saya. Saya menyebut ke rumah tidak ada. Bukan begitu, Pak. Itu Pak Ani, bukan Tessa. Kan namanya Ani Tessa Kauna. Tess, kesibukan selain dari menjadi... atlet Wing Chun dan juga jadi vokalis apa tuh? Iya. Sedikit aja. Aku masih seorang mahasiswa aja. Tadi ada yang bilang katanya aku istri orang. Aduh salah informasi, saya masih single guys. Jadi masih ada kesempatan. Aduh. Iya itu salah tuh. Om Gustul gimana sih? Kan kita belum nikah. Kalau belum nikah kan masih bisa milik orang. Mas, kok kita sih? Gimana sih? Enggak, kok kita sih? Ya terus gimana dong? Hah? Apa? Akhirnya aja tes. Apa? Tessa tahu enggak sila yang kelima Pancasila? Tahu. Apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dong banget kita-kita. Ya. Keadilan sosial. Iya, kenapa sayang? Kamu jatuh sakit nggak? Aduh. Sakit. Enggak, nanyanya, balik nanya. Jatuh dari mana? Oh iya, maaf. Jatuh dari mana? Ya. Oke, okay, siap. Ganti, kita gombalnya dari Ayani. Sakali, Wak? Nggak tahu, saya nggak bisa gombal. Nah, dibantunya. Jangan, nanti nggak bisa pulang, Ayanya, kasihan. Ini, Mah, contoh. Maaf. Bukan kamu tahu nggak? Apa lagu yang mau dimanyanyikan sekarang? Enggak. Tahu. Itulah lagu itu. Tahu. Tarsus. Spongko. Magic Jar.
tiga tetap sayang Persib. Satu dua tiga cinta mati sama Persib. Kami di Boboto selalu mendukungmu. Doa Boboto selalu menyertaimu. Loyalitas kami tak pernah terbatas. Jiwa raga kami mendukungmu. Pangeranku pangeran biru, pangeranku pangeran biru, aku selalu bersamamu untuk meraih juara. Pangeranku pangeran biru, pangeranku pangeran biru, selamat berjuang raih Boboto selalu mendukungmu. Doa Boboto selalu menyertaimu. Loyalitas kami tak pernah terbatas. Jiwa raga kami mendukungmu. Pangeranku pangeran biru, pangeranku pangeran. Istri juga. Kalau itu mah sudah tidak bisa disebutkan. Suka lagi. Ngasih makan pitbull juga. Nah, sangat luar biasa dengan karir yang sangat luar biasa. Mungkin saya juga berdoa dengan Bung Ayu semoga apa yang dicita-citakan oleh Ayandi tetap menjadi pesepak bola sampai tenang. Sangat luar biasa membawa Indonesia menjadi macan Asia lagi. Amin. Buktikan bahwa orang Sunda itu bisa, orang Sunda oke, te Paribon Obor. Paribon Obor kan tidak meninggalkan
pengalaman. Tapi sukanya tuh nyebut oke. Ayah silahkan gitu. Tariknya tujuh obor deui. Pertama lah misalkan orang rek ini, Pak, misalkan gue milih Pak RW sabar, eta tujuh obor deui. Pareuman obor mah pak lampu. Henteu pareuman obor mah jauh jeung ulur, jauh jeung kasuksesan, jauh jeung babaturan. Separuh obor, pareuman obor. Lamun kapuru. Orang seperti kata pepatah orang kaya terkurung tempurung itu adalah tidak bisa keluar dari kota Bandung. Kurung batok. Itu disebutnya adalah kurung batok. Jadi lamun kalau kita disingkat jadi kurbat. Kurbat. Kurung batok. Kurtok itu adalah kurung tok. Burtok. Burtok adalah bubur. Buka. Burtok itu bubaran toko. Oh iya. Kayak di sana? Iya, enggak. Dulu enggak maksudnya. Saya kan tidak tahu. Anda juga sendiri ya. Iya. Itu nanti. Bujo. Bujo apa? Bubur pejo. Bubur pejo. Bubur kacang hijau. Okay. Baik, dan tentunya langsung aja kita untuk menuju ke kesimpulan. Sofyan, gimana kesimpulannya acara ini menurut Ayani? Acaranya? Ya. Enak ya, santuy. Santuy. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa lebih dekat lagi sama ya bobotoh gitu. Terus apa namanya? Yang mungkin bobotoh nggak tahu informasi tentang kita. Jadi sekarang kalau misalnya kita udah buka-bukaan di sini, jadi bobotoh kita tahu. Untuk semoga tambah sukses aja dan tambah up lagi naik. Hebat bintang tamu ini. Saya baru-baru dibuka untuk dia langsung nyantok. Padahal saya untuk Bung Ayu. Aduh, itu salah. Bung Ayu mau biar Yandi mendoakan untuk versi timnas atau gimana? Ya kalau saya tuh satu aja. Kalau nanti Pitbull udah beranak kasih saya. Out of the topic ya. Jangan memaksakan kehendak kepada Pitbull. Itu akan melanggar pasal kude-kude. Oke. Pada intinya terima kasih buat Yandi sudah hadir di sini dan mungkin doa terbaik buat Yandi dengan karirnya. Pokoknya mas hiji pesena bawa sepak bola Indonesia menuju puncak kejayaan dan merebut kembali macan dunia ya. Macan dunia ya. Baik, dan juga buat dulur Boboto, jangan lupa ngopor versi pisan juga akan ditayangkan ulang di IG Boboto ID dan juga Boboto Podcast ya. Jadi jangan sampai kendor karena banyak hadiah yang akan kita berikan kepada teman-teman juga semua yang ada di seluruh Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga seluruh Nusantara, bahkan ke Uruguay, Australia, dan juga Belgia. Baik, dan tentunya kesan dan kesan untuk acara ini, Bung Ayani. Kesan dan pesan ya. Untuk acara ini? Ya. Kesannya saya sangat senang ya berada di sini. Dekat sama, ngobrol sama Mang Ahil, Mang Kidong. Kidong. Benar saya itu adalah. Ya, tapi alhamdulillah kita ngobrol juga nggak buka-bukaan rahasia kan? Iya. Tadinya kan awalnya ada rencana ke situ. Iya ada rencana. Oh, tapi begitu ya. Saya mendengar, kan? Iya. Karena temanya kita adalah ngoper. Persib. Ada kantor. Iya. Pesannya untuk acara ini harus didinginin lagi AC-nya atau gimana? Dia aja itu udah mewakilin ya. Yang kita udah mewakilin dari arah sumber. Iya. Enggak. Saya ngerasa keharudang. Harudang. Panas. Super soccer oleh sang dari Sofya. Mungkin bisa dipertingin lagi, atau juga diperjelas lagi, atau juga kontraknya diperpanjang lagi. Diganti aja. Hah? Diganti aja. Yang baru? Ya. Tidak mungkin itu. Baik. Oke, dan tentunya sekali lagi mungkin sebenarnya waktu juga yang memisahkan kita ya Bung Ayub ya. Betul. Udah masih lama ya. Harus lihnya ini karena baru 3 lagu atau. Iya. Dapat 2 kan? Dalam kontrak ini 4 lagu home band nyanyi itu ada sorak-sorak bergembira. Tapi di sini kok enggak ada. Satu. Aku sayang Tessa. Dua. Tiga di baledoku asbak. 4, 5, 6 sayang semuanya. Bersama Bung Ahir dan juga Kidong
dengan narasumber yang berbeda. Berbeda. Dan saatnya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Away.